Balik lagi di videonya cewekbanget.id dan kali ini bareng gue Fatim. Nih di sebelah kiri dan kanan gue udah ada siapa sih nih? Sabian. Main ke kantor cewek banget. Gak biasa ya kalau misalnya ada artis yang main ke kantor kita nih, kita bakalan nantang mereka. Untuk apa? Jadi kita enggak ditantang karena kita bukan artis. Iya. Udah terkenal masa bukan artis. Nah, kita akan menantang mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan aja nih, yang simple-simple, yang gampang-gampang. Yang susah-susah ah? Enggak, tenang aja nih sayang. Kamu pasti gampang. Hey. Yang gampang-gampang, yang mudah-mudahan tentang pengetahuan umum, hal-hal yang lagi viral. Pokoknya kita tanyain semua ke Sabian. Viral. Oke, jadi di sini ada dua kubu ya, ada dua tim. Nih, tim A dan tim B. Tes ini dulu kali ya, tes bel. Not. Oke. Okay. So simple. Langsung kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama. Hari. Bisa ngeliat jawabannya. Aku mundur deh. Mundur. Hari Kesaktian Pancasila. 1 Juni. Tiap tanggal. Bukan. Ini tuh tricky. Biasanya tuh orang suka bingung. Hari kesaktian sama hari lahir tuh sama, padahal beda. Kalau 1 Juni itu hari lahirnya. Hari kesaktiannya? Mel, buka handphone searching, kek. Jangan lah, gak boleh. Ini tuh... Saya nyerah, gak tahu. Mendekati akhir tahun. Tepakannya, Mi. Tanggal apa, Mi? Tanggal dan bulan dong. Di akhir tahun, terus bulannya tuh sama peringatan Sumpah Pemuda. Tuh, udah punya udah 21 banget. Desember. Kan sama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kapan sih? Sumpah Pemuda bulan apa? 26. Enggak, bukan. Sumpah Pemuda. Tanggal berapa ya? Sumpah Pemuda tuh bulan Oktober. Akhir bulan. Nah kalau ini tuh awal bulan, dah tuh tinggal tebak tanggalnya berapa. Tebak aja. Awal bulan. Ya gue cabut deh. Gue kalau bolos mulu. Ayo, nyerah. Bukan. Dikit lagi. Tanggal 1. 7. Bener. Tanggal 1 Oktober. Ya bener. Kok 2000? Ya bener gak? 1 Oktober doang. Yes. Lo mengkosilkan gue, orang-orang pintar nih. Udah sakti. Gak usah ngelak. Gak usah ngelak, itu udah di bener. Poinnya 1 buat tim A. Ini tim A kan ya? Yo, lupa. Tapi dikasih clue sih. Iya, dikasih clue, tenang aja, enggak usah takut. Yang kedua, ibu kota provinsi Kalimantan Timur ada di daerah apa? Ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Samarinda. Yes, benar. Wah, saingannya ketat banget sih. Tentang pelajaran. Oh iya, harus tahu. Pertanyaan yang ketiga. Kepanjangan dari singkatan STNK, pasti tahu lah. Saya motor. Surat tanda nomor kendaraan. Surat tanda nomor kendaraan. Benar. Tim B 2, 1 tim A. STNK lo. Enggak. Pada punya STNK kan ya? Baik, enggak apa-apa. Jangan bener-bener, Bang. Oke, lanjut. Ini berhubungan dengan pelajaran biologi. Aduh. Wow. Oh. Udah lah. Gua belajar biologi enggak sih? Gua anak STN kan. Ya. Oke. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut apa? Omnivora. Kenapa sih enggak pakai T dulu? Tet. Omnivora. Hah? Omnivora. Omnivora. Iya benar. 3-1. Tadi kan belnya not. Oh, kita not. Iya, not. Lanjut ya, Bu ya. Lanjut. Ini berhubungan sama makanan. Biasanya kalau makannya cepet nih. Nisan cepet. Oke, sebutin dua aja makanan yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Net. Nah. Net aja dulu. Iya, dulu biar cepet. Sulawesi Selatan tuh pokoknya mereka tuh berkaitan dengan kayak daging. Not. Not. Coto Makassar sama Makassar ya. Jadi Mendoan. Enggak. Direbus. Ini apaan sih kalau namanya? Dessertnya tuh kayak dari pisang-pisang gitu juga ada. Aduh, itu. Terus iga. Dari iga. Ih, apa sih namanya? Rumah gua kan itu orang Makassar semua. Ya, aduh, puyeng. Coba.
Coto kan udah satu. Coto Makassar. Yang dari Iga tuh dari Kak, Kak. Ko, ko. Kondro. Ko, gaya. Kondro benar. Oke. Cepet kan berarti ya masalah makanan ya. Dadah. Kondro melat. 3-2 masih unggul. Lanjut. Negara Suriah terletak di benua apa? Benua. Gue enggak tahu. Toto. Dia duluan. Afrika. Suriah. Bukan Suriah. 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 Udah, tot. Benua. Nah, not. Asia. No, Asia. Asia. Udah. 3-3. Abang. Udah. Ngalah, kek. Gak apa-apa, biar seru. Tahu nih, Bang. 3-3. Oke, sekarang adalah pertanyaan pamungkas, pertanyaan penentuan nih siapa yang menang. Leo. Oke, siap ya? Siap. Soalnya harus konsentrasi banget. Siap. Berhubungan dengan pelajaran yang kayaknya hampir semua orang tuh enggak tahu. Pelajaran lagi. Matematika. Iya, matematika. Fokus ya, fokus. Harus fokus dan konsentrasi. Kalanya di bawah pohon asem. Siap. Insyaallah. 5. 5. Simpan nih 5 nih, 5. Yeah. 5 dikurang 10. Heeh. Dibagi 5 sama dengan berapa? Tet. 2. Bukan. Dibagi 5 kan? 5. No. 5 bagi 5. Min 5 bagi 5. Udah salah. 3. 2. 2. 1. Salah. 1. Min. Bukan. Enggak min. 0. Ini menjebak. Ini menjebak. Oh, menjebak. Ini enggak. Oke, ulang pertanyaannya. 5 dikurang 10. Dibagi 5. Ayo, 5 dikurang 10 kan min 5. Min 5 bagi 5. Bukan. Lebih dari 0. Lebih dari 0. 1. Ini tricky, bukan. 5 deh gue. Bukan. Ulang. Nih, pertanyaannya sama nih. 5. 5. Dikurang. 10. Dibagi 5. Berapa tuh? Oh, enggak, guys. Ayo, mikir dulu. 25. 25. Bukan. 9. Bukan. Enggak, gua enggak tahu, gua mending enggak jawab. Pembagian itu lebih dulu dilakukan. Nah, iya, tuh pembagian duluan. 10. 5 kurang 10 dibagi 5. Berapa, ayo? 3. Benar. Udah. Barang lagi 3. Jadi tuh kan 5 kurang 10 bagi 5. Iya, udah Mel. Tuh dibagi 5 dulu sama dengan 2. Terus 5 baru dikurang sama 2, 3 deh hasilnya. Oh. Gitu. Ya, maafin jadi ya. Tim B yang menang ya. Hore. Ya. Maafin ya. Hi girls. Yeah. Oke, sekarang hi girls nih. Silakan promoin filmnya. Hi girls. Asik. Jangan lupa nonton film Sabian Menjemput Mimpi tanggal 27 Juni 2019 saya di bioskop favorit Anda. Oke, jangan lupa nonton Girls, sekian. Yeah. Jangan lupa. Cuma banget.id, kita ketemu di video berikutnya. Bye. Bye. Cewek banyak.